Perjanjian normalisasi hubungan atau perdamaian antara Uni Emirat Arab dengan Israel pekan lalu menimbulkan reaksi keras dari Republik Islam Iran. Iran menilai perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dengan musuh bebuyutan Iran, Israel itu akan mempengaruhi konstelasi politik dan keamanan di kawasan Teluk Persia. Bahkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata IRGC, Mayor Jenderal Muhammad Bakheri menyatakan perjanjian perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel itu dapat mengganggu keamanan di negara-negara Islam. Tidak hanya itu, komponen perang IRGC juga mengatakan kesepakatan damai antara Uni Emirat Arab dan Israel yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara Iran dan Uni Emirat Arab ke depannya. Pendekatan Teheran ke Uni Emirat Arab akan berubah jika sesuatu terjadi di kawasan Teluk Persia dan jika keamanan nasional kami rusak, betapapun kecilnya, kami akan meminta pertanggungjawaban Uni Emirat Arab. Dan kami tidak akan mentolerir, kata Mejen Bakheri dikutip Viva Militer dari Reuters. Diberitakan Viva Militer sebelumnya, perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel itu juga memancing kemarahan negara-negara Arab lainnya di kawasan Teluk Persia. Mereka menilai langkah yang diambil oleh Uni Emirat Arab menjalin kesepakatan kerjasama dengan Zionis Israel itu sebagai upaya legitimasi Saudi Arabia atas upaya invasi militer yang dilakukan oleh Israel selama ini terhadap bangsa Palestina di Gaza. Bahkan pada hari Kamis malam, beberapa saat setelah Israel mengumumkan perjanjian damai dengan Uni Emirat Arab, Saudi Arabia langsung menjadi target sasaran rudal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi dari Yaman. Serangan itu diduga sebagai respon atas perjanjian damai Uni Emirat Arab dan Israel. Mereka menilai Saudi Arabia semakin harmonis dengan negara penjajah bangsa Palestina